guys, kembali lagi bersama gue di channel Hilmi Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Boboiboy Kuasa 7 akan melawan para pasukan Yakuza Kuasa S. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. Btw, di video kali ini gue sedang memakai si Boboiboy Halilintar guys, dan sedang berkumpul bersama Boboiboy Kuasa 7 yang lain. Oke, langsung saja kita ke videonya. Guys, kalian tahu nggak ini kenapa tiba-tiba bersalju gini dan rumah kita tiba-tiba di dalam ini banyak salju? Aku nggak tahu kenapa ya tiba-tiba banyak salju. Dan si Mr. Hilmi, kamu tahu nggak, si Mr. Hilmi sakit sekarang. Si Mr. Hilmi di rumah sakit soalnya si Mr. Hilmi itu tidak kuat dengan yang dingin-dingin. Iya, aku tahu si Mr. Hilmi tidak kuat dengan yang dingin-dingin. Kalian mau nggak kita menjenguk si Mr. Hilmi? Boleh, yuk mari kita menjenguk si Mr. Hilmi. Ayo deh kalau begitu. Aku heran banget kenapa saljunya bisa masuk ke dalam rumah gini. Aneh banget ya. Kasur kita ada salju nggak sih? Wah, di kasur kita juga dipenuhin salju, teman-teman. Iya nih, nggak tahu kenapa. Aneh banget, tiba-tiba kasur kita dipenuhi salju pas bangun tidur. Pantesan aku pas tidur mimpi kedinginan, ternyata memang dingin. Iya, aneh banget ya semuanya yuk. Mari kita langsung saja menjenguk si Mr. Hilmi. Kesian banget si Mr. Hilmi, lagi sakit dia. Dia sakit karena dia nggak kuat dingin. Kalau Boboiboy S mah enak. Iyalah, aku enak. Malahan aku pengen dingin seperti ini terus-terusan. Jangan dong, nanti si Mr. Hilmi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Iya, jangan deh. Ya udah, ayo, mari kita langsung saja ke si Mr. Hilmi, Boboiboy Halilintar. Ayo. Kita beli makanan nggak sih ke si Mr. Hilmi? Boleh, tapi beli makanan apa ya? Kayaknya beli kue-kuehan deh buat si Mr. Hilmi mah. Iya, beli kue aja dulu. Kesian banget si Mr. Hilmi. Takutnya dia nggak keurus sama dokternya. Bisa jadi. Takutnya nggak keurus, tapi nggak mungkin sih nggak keurus. Soalnya kan dokternya itu dibayar juga lah. Masa iya nggak dibayar? Masa iya kalau udah dibayar nggak diurus lagi? Iya juga sih, ya benar. Kuenya beli kue yang strawberry aja. Si Mr. Hilmi sukanya yang strawberry. Oke, bentar ya. Lihat jalanan dipenuhi dengan musim salju nih. Padahal ini belum musim salju loh. Aneh banget ya. Aneh banget, padahal nggak musim salju tiba-tiba bersalju aja. Aneh banget emang. Nah bentar ya. Ayo guys, mari kita langsung saja beli ininya guys. Lewat sini aja biar cepet nih. Nah sini guys. Kalian ikutin aku semuanya ya. Yang rasa strawberry kan? Betul, yang rasa strawberry. Oke, yang rasa strawberry. Kalian jangan kemana-mana, ikutin aku ya. Jangan sampai ngilang-ngilang. Nah ini dia nih. Kak, ada es krim rasa strawberry nggak? Es krim lagi. Kue rasa strawberry? Ada dong. Tapi kak, ini kuenya udah kesaljuan lagi ya? Iya, saljunya nggak tahu kenapa dingin banget. Dan masuk ke dalam ruangan. Biasanya kalau salju nggak pernah masuk ke dalam ruangan. Aneh banget. Di rumah aku juga kasur dipenuhi dengan salju. Iya, kakak juga aneh. Heran banget ya kenapa salju kali ini begitu. Dan ini juga belum musim salju, tapi tiba-tiba bersalju. Aneh banget, kak. Ya udah kak, aku pesan kue yang strawberry ya. Iya, ini dia kue strawberry-nya. Oke kak, makasih. Woi, Boboiboy S, kamu ngapain di luar sana? Kocak si Boboiboy S di luar sana loh guys. Tuh, lah si Boboiboy S nggak? Boboiboy gempa, aku pada di situ sih, kocak banget dah. Hey, kalian sini. Ngapain pada kesana kocak? Sini, ke bawah. Nah ini kocak, kita hitung dulu. Oh udah pas, yuk. Mari kita langsung saja pergi ke si Mr. Hilmi buat ngasihin kuenya. Kalian ngapain ke situ? Kami gabut, jadi kami ke situ. Oh kalian gabut, ya udah deh. Yuk mari kita langsung saja ke si Mr. Hilmi. Kalian pernah nggak ngerasain kue-kue yang ada di sini? Aku pernah. Kalau aku nggak pernah. Kenapa kamu nggak pernah, Boboiboy Gempa? Ya karena aku nggak suka kue. Ah pantesan nggak suka kue. Air di sini beku nggak sih? Oh air mah nggak beku. Kenapa ya air nggak beku? Aneh banget. Harusnya air bekel juga nih. Aneh banget airnya nggak beku itu. Emang air di situ setiap musim salju nggak beku-beku ya? Iya betul, aneh banget, nggak tahu kenapa. Mungkin karena airnya mengalir. Iya bisa jadi nggak beku gara-gara airnya mengalir. Nah parkirnya di mana ya guys ya? Oh ini aja nih, di sini aja nih parkirnya nih. Karena ada tanda P juga nih. Okay. Nah sip, udah diparkirin. Yuk guys, ikutin aku guys. Mari ke si Mr. Hilmi. Si Mr. Hilmi di kamar berapa sih? Katanya sih di kamar pertama. Oh di kamar pertama. Masa iya di kamar pertama? Wah, di sini juga banyak salju, kocak. Di kamarnya banyak salju nggak sih? Kalau di kamarnya banyak salju, percuma dong kalau begitu. Oh, enggak. Wah, di kamar agak aman. Halo, Mr. Hilmi. Halo, Boboiboy. Aku lagi sakit nih, Boboiboy. Karena cuacanya dingin banget. Iya, kami tahu, Mr. Hilmi, kamu lagi sakit. Kalian tahu nggak kenapa tiba-tiba cuacanya dingin seperti ini? Karena yang buat cuaca dingin seperti ini adalah si Yakuza Kuasa S. Yakuza Kuasa S? Iya, betulan.
dan mereka itu mengajak tempur bersama Boboiboy kuasa 7. Hah? Seriusan Mr. Ilmi? Ya, seriusan. Jadi kalian bersedia gak untuk mengalahkan si Yakuza kuasa es untuk menyelamatkan kota ini dari cuaca kedinginan selamanya? Bisa Mr. Ilmi, bisa. Oke, kalau begitu Mr. Ilmi berharap kepada kalian ya. Soalnya Mr. Ilmi tidak kuat dengan cuaca yang sangat dingin ekstrim seperti ini. Iya Mr. Ilmi, kami akan berjuang bersamamu. Ya, kami akan berjuang. Ya, aku juga, meskipun aku suka dingin, aku akan berjuang menghilangkan dinginnya Mr. Ilmi. Makasih ya Boboiboy semuanya. Iya, sama-sama. Emangnya Yakuza kuasa esnya di mana Mr. Ilmi? Yakuza kuasa esnya di markas Yakuza Himawari. Sekarang markas Yakuza Himawari sudah menjadi es beku. Hah? Seriusan markas Yakuza Himawari sudah menjadi es beku? Seriusan Boboiboy, kamu segera aja ke sana. Jangan lupa beli coklat abah juga ya. Iya, siap. Kak, aku duluan ya. Iya, hati-hati ya Boboiboy. Ayo semuanya yuk. Beli takoyaki Abah Udin gak sih? Biar penghangat tubuh kita. Aku kedinginan nih. Kalau aku sih gak kedinginan. Ya iya kan kamu Boboiboy es. Aduh Boboiboy es. Gak kedinginan mulu. Semoga aja nanti cuacanya panas ya Boboiboy api. Ya betul-betul biar Boboiboy es meleleh. Jangan gitu dong. Ya makanya kamu udah jangan bilang mulu gak kedinginan. Ya maaf. Yuk mari kita beli takoyaki Abah Udin aja. Siapa yang mau beli takoyaki Abah Udin? Aku. Kalau aku enggak sih, aku lagi enak dingin. Iya, terserah kamu Boboiboy S. Tapi aku juga mau sih, aku lapar. Katanya gak mau. Ya mau sih, lapar. Oke, kalau begitu ya semuanya berarti ya. Iya. Abah Udin. Halo Boboiboy, cuaca hari ini dingin banget ya Boboiboy. Lihat, bumbu-bumbu aku sama takoyaki aku juga udah berubah jadi dingin gini. Hah? Jadi dingin semuanya? Tapi hangat gak sih ini? Dingin, tapi itu berasap. Ya kan dingin juga bisa berasap. Ya juga sih. Aku niat beli takoyaki Abah Udin ini pas hangat-hangatnya. Ternyata udah beku juga takoyakinya ya. Iya udah beku juga, maaf ya Boboiboy. Iya gak apa-apa deh, ya udah aku duluan ya Abah Udin. Iya hati-hati Boboiboy. Si Abah Udin jadi jualan es takoyaki dah, kocak. Iya kocak banget, padahal aku pengen beli es takoyaki enak kayaknya. Bisa jadi enak, cuman kan lagi kedinginan. Males aku belinya. Ya udah yuk, mari kita beli coko abah dulu aja. Coko abah kedinginan gak sih? Gak tahu. Mari kita kesana. Wah, kayaknya di dalamnya juga banyak es juga ya. Wah, kayaknya beku juga ya. Oh, enggak. Di sini baru gak beku, tapi lantainya beku ya. Sebagian lantainya beku. Kak. Halo, Boboiboy. Dingin banget ya cuaca hari ini. Iya, Kak, dingin banget. Aku mau beli takoyaki. Aku mau beli coko abah dong, Kak. Boleh, ini dia. Mau beli 9 ya? Iya, Kak. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Aku duluan, Kak. Iya, hati-hati ya Boboiboy. Iya, Kak. Ayo Boboiboy. Mari kita langsung saja pergi ke Yakuza Himawari. Katanya markas Yakuza Himawari sudah membeku. Mungkin udah dikuasai oleh si Yakuza S. Oh, guys. Iya tuh, lihat. Markas Yakuza Himawari sudah membeku. Wah, asik banget. Iyalah, lu yang asik Boboiboy S. Soalnya kan dingin. Iya sih. Tapi keren juga sih markasnya. Iya, keren juga jadi SS gini. Wah, aku bakalan kedinginan nih. Yuk semuanya, mari kita review dalamnya nih. Apakah ada Yakuza S-nya di dalam? Gak tahu nih. Yuk mari kita lihat aja. Ayo semuanya ikutin aku, ayo. Sini. Wah, masuk ke sini dingin banget ya. Dingin banget. Wah, seger. Iya, terserah kamu Boboiboy S. Aku semoga aja besok panas ya cuaca ya. Kita jangan ambilin es ya pas cuacanya panas. Jangan, aku bercanda doang. Iya, tahu. Yuk, mari kita langsung saja review yuk. 1, 2, 3. Wow, my god. Ini dia markas Yakuza S. Ada api. Apinya ini api dingin, guys. Lihat tuh. Apinya warna putih-putih tapi ada warna merah-merah juga ya. Wow, keren banget ini markasnya. Di sini ada kamar anggota pasukannya. Di sini juga kamar anggota pasukannya. Kita tidur di sini. Waduh, dingin banget tidur di sini. Ngapain kamu, Boboiboy? Kuasa duri. Maaf, nggak sengaja. Aduh, aneh banget kamu yang ngapain ya? Kocak emang. Oke, kita review ruangan yang sebelah sini. Ternyata ruangan sebelah sini juga sama kayak ruangan sebelah sana ya. Wah, keren. Lihat tuh apinya, api dingin, guys. Dan di sini wah, yang daun-daun ininya udah membeku juga, guys. Di sini ada tempat apa ini, guys? Wah, tempat raja duduk nih. Yo, mari kita lihat tempat raja duduk. Oh, ini dia. Aku menjadi raja. Aku menjadi raja. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak di mana? Kalian nggak apa-apa kan? Sini aku selamatin. Kalian tahu nggak
di mana para pasukan Yakuza kuasa esnya. Aku bisa merasakan sih kalau pasukan Yakuza kuasa esnya ada di sekitar sini, tapi entah di mana. Ya, aku nggak tahu juga mereka di mana. Sama, aku juga nggak tahu. Yuk, mari kita cari. Kita akan hancurkan mereka. Kita akan lawan mereka untuk menghapuskan cuaca ekstrim dingin ini. Iya, betul. Kita harus menghajar mereka demi si Mr. Hilmi sehat lagi. Ya guys. Semoga aja mereka bisa ditemukan dan bisa dihajar dan bisa dikalahkan ya. Oh, betul. Aku akan memanaskan mereka. Bagus, Boboiboy Api. Aku akan mendinginkan mereka. Ngapain didinginkan mereka? Mereka udah dingin, Boboiboy S. Ngaco kamu ya. Iya juga ya. Oh, itu tuh. Para pasukan Yakuza S-nya. Yo guys, mari kita samperin Yakuza S-nya. Hey Yakuza S, apa kalian membuat kota ini menjadi cuacanya dingin? Ya karena kami ingin menguasai kota ini. Jangan begitu. Ini kota bukan milikmu. Ya, aku tahu. Karena dari itu, aku akan menjadikan kota ini menjadi milikku dengan merubah cuacanya menjadi dingin, dan aku akan merubah orang-orang menjadi dingin juga untuk menjadi para pasukan Yakuza S. Tidak, kami tidak akan membiarkan begitu. Banyak orang sekarang yang sakit-sakit karena kedinginan, dan mereka akan menjadi para pasukan Yakuza S selama satu malam ini. Mereka akan berubah menjadi S seperti kita. Dan apakah di antara keluarga kalian ada yang sakit? Guys, si Mr. Hilmi sakit. Katanya kalau si Mr. Hilmi kedinginan selama satu malam, dia bakalan menjadi pasukan mereka. Waduh, gawat banget nih. Wah, gawat. Iya, gawat nih. Gawat banget. Waduh, kita harus gimana nih? Jangan basa-basi, kita langsung saja makan coklat abah yuk. Ayo. 1 Coko Abah, 2 Coko Abah, 3 Coko Abah. Semuanya teriakan Boboiboy kuasa 7. Hiya. Oke para Boboiboy, apakah kalian sudah siap untuk mengalahkan Yakuza kuasa S? Mari kita absen dulu. Boboiboy Angin, apakah kamu siap? Ya, aku siap. Boboiboy Solar, aku siap. Aku juga siap. Oke, semua Boboiboy sudah siap. Apakah kalian siap untuk dikalahkan olehku para pasukan Yakuza kuasa S? Kami tidak siap. Kami hanya bersiap untuk menguasai kota ini. Kami tidak akan biarkan ya, teman-teman. Ya, betul. Kita tidak akan biarkan. Ya, kita tidak akan membiarkan kamu melakukan itu. Oke, teman-teman. Jangan banyak lama. Mari kita serang para pasukan Yakuza kuasa S. Serang! Oke, semuanya hajar para pasukan Yakuza kuasa S. Oke. Lihat guys, para pasukan Boboiboy kuasa 7 melawan para pasukan Yakuza kuasa S. Oke, kita hajar yang sendirian di sini, guys. Kita mumpung dia sendirian, kita hajar nih. Oke, jatuh kau. Mati, meningsoy. Nah, meningsoy. Sip, mari kita hajar yang lain. Oke, jangan sampai kota ini seutuhnya menjadi kota S, guys. Karena nanti si Mr. Hilmi bakal menjadi pasukan S juga. Nanti gak ada eksperimen lagi, guys. Kita harus hajar-hajar nih para pasukan Yakuza kuasa S ini nih. Kita tidak akan membiarkan mereka ini berkembang biak di sini. Jangan sampai banyak pasukan Yakuza S di sini. Nanti susah dikalahkan. Oke, mana ini bos-bos Yakuza S-nya mana? Kok udah gak ada sih? Bos Yakuza S-nya ada gak? Ada kayaknya ada ya. Ini tuh adalah Yakuza Himawari yang berevolusi menjadi Yakuza S, guys. Bosnya mana? Oh, tuh bosnya tuh. Bosnya tuh Sasuke nama. Nah, kita ketenang bosnya nih. Langsung sampai jatuh-jatuh begini ketenang bosnya nih. Oke, mari kita hancurkan kita mereka kan bertempur, kita hancurkan nih ininya, guys. SS-nya nih. Soalnya takutnya mereka ini kekuatannya dari SS ini, guys. Tidak, jangan dihancurkan SS-nya. Nah, kan? Kayaknya kekuatannya dari SS ini. Oke, mari kita hajar-hajar. Hancurkan semuanya. Kembalikan Yakuza Himawari seperti semula. Oke. Wah, yang ini, yang bulat ini nih. Susah dihancurkan nih, yang bulat ini nih. Oke. Oke, udah hancur, udah bergetar-getar tuh. Bergetar-getar itu tandanya ingin hancur tuh, guys. Oke, yang ini udah bergetar-getar juga. Sip, yang ini. Ini... Oke, ininya api abadinya nggak bisa bisa dihancurin. Nah, ininya udah kembali meskipun ada salju gitu. Sip. Oke, nah ininya kembaliin ininya daun-daunnya meskipun masih ada salju nggak apa-apa. Atapnya kita hancurin. Bentar, kita lompatnya di sebelah sini, guys. Kena kan atapnya tuh? Atapnya nggak kena, guys. Kuat banget atapnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting, kita di mana ini? Ah, tempat rahasia, guys. Kocak, kita masuk ke tempat rahasia dah. Ah, syukurlah udah keluar. Oh, bang, maaf ya, ini esnya ngalangin ya. Nih, aku bantu.
Malah dibantu ke sana, guys. Mana nih si bosnya nih, bos Yakuza kuasa esnya. Oh, ini nih, guys. Ini dia bos Yakuza kuasa esnya, guys. Mari kita hajar menggunakan shotgun andalan kita, guys. Darahnya dikit lagi darahnya tuh. Darahnya dikit lagi meningsoy nih bos Yakuza kuasa es. Oke. Nah, kita petalin. Nah. Eh, ini bukan bosnya. Bosnya pasti ada di sana. Nah, ini bosnya nih. Oke. Mental enggak bosnya? Kita harus mentalin jauh bosnya. Dedet. Nah, kena shotgun enggak? Kena kayaknya tuh, kena shotgun tuh. Oke, sip. Udah di sini nih. Oke. Aduh, ngamuk bosnya juga, guys. Ingin menghajar Boboiboy kuasa 7. Mana bosnya mental ke mana? Oh, ini nih. Dedet. Nah, kena kan? Oke, kita tendang. Nah. Tendang lagi. Mana? Oh, dia langsung berdiri ke sana. Kocak dia, emang ngamuk-ngamuk juga, guys. Oke, nah. Sip. Nah, aduh. Oke, tembak shotgun. Nah, dikit lagi kan darahnya. Bantu aku, Boboiboy kuasa 7 yang lain. Mari kita hajar para pasukan Yakuza kuasa S ini. Oke. Bentar. Oke. Lah. Kok tiba-tiba ada angsa ikutan perang, eh? Angsa gak boleh ikutan perang. Waduh, dibakar sama angsa ini. Kayaknya angsa itu, apa namanya tuh? Membakar SS-nya. Membantu kita sebenarnya si angsa itu. Ya udah gak apa-apa, biarin aja dia membantu kita, guys. Supaya kan S kelemahannya api kan. Nanti mencair kalau kena api. Wah, tapi jangan sampai kena si Boboiboy ini. Jangan sampai kena si Boboiboy S. Nanti meleleh dia. Semoga aja si Boboiboy S kuat, gak meleleh. Oke, dimentalin ke sana, bagus. Sip. Kena kita. Oh, darahnya dikit lagi, guys. Darahnya dikit lagi, kita menang nih. Kita dibantu ini angsa. Oke, dibakar sama angsa tuh. Mantap. Makasih angsa api. Wah, kalah, guys. Ini, guys. Lihat sampai ada bolong-bolong. Ini apa sih bolong-bolong ini? Kocak. Tuh, tiba-tiba ada bolong-bolong begitu. Oke, guys. Para pasukan Yakuza kuasa S sudah dilumpuhkan nih. BTW, kalian mau nggak props ID-nya? Ini dia props ID markas Yakuza Himawari S. Ini dia, guys. Oke, guys, ini dia props ID-nya, guys. Kalian sikirin shoot aja, oke? Sampai bertemu lagi next video. Bye-bye. Thanks for watching.